Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnaini dari Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Kampus Keranggan Reguler 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 kepengurusan 1 tentang usaha Pokem Service Editing Award Prize. Langsung saja, saya akan memperkenalkan tim saya. Yang pertama tentu saya sendiri sebagai tim leader. Saya yang pemegang penuh atas usaha ini. Selanjutnya teman saya yang bernama Sherly, dia sebagai finance. Dia yang mengurus keuangan usaha ini. Selanjutnya Dewi, dia berperan sebagai accounting, mencatat segala kebutuhan keuangan usaha kami. Dan tentunya dosen kami tercinta Ibu Asyuti Indrasari, SIMM, yang memberikan tugas ini kepada kami. Selanjutnya yaitu masalah. Alasan saya membangun usaha ini, ada berbagai masalah yang saya dengar dan yang saya lihat, yaitu beberapa anak sekolah mengeluhkan harga kamera dan susah mencari kamera yang bagus dan murah. Karena kebetulan di tempat saya itu banyak sekali sekolah SMA, anak muda, yang mereka itu ingin sekali mengeksplor kreativitas mereka, namun terbatasan fasilitas dan mencari fasilitas yang baik seperti kamera yang murah itu dan bagus itu sangat susah. Selanjutnya ini adalah contoh kamera yang kami jual di toko ini. Ada beberapa merek yang sudah biasa di pasar. Target customer tentu saja anak muda dan pelajar di sekitar kami. Karena dari situ kita memutuskan membangun usaha ini. Yang kedua, penduduk sekitar. Yang ketiga, tentu saja pengguna online yang tidak ada batasannya. Selanjutnya, kompetitor. Kompetitor kami biasanya toko-toko yang ada di pusat perbelanjaan, namun kami tidak tahu karena harga kita boleh bersaing. Yang selanjutnya toko online. Ini yang banyak terjadi, toko-toko online yang banyak memperdagangkan barang-barang palsu. Tapi kami tetap percaya diri dan kami juga ada toko online-nya. Selanjutnya budget, total dana yang kita butuhkan sebenarnya 100 juta yang kami alokasikan untuk working capital sebesar 75 juta, untuk capex sebesar 10 juta, product development sebesar 8 juta, recruitment 5 juta, dan marketing 2 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Selanjutnya bisa dilihat dalam PowerPoint presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.